Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku, Aryamat Channel. Terima kasih yang sudah menonton juga subscribe. Mudah-mudahan akan selalu diberikan kesehatan dan juga limpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini tuh aku mau belanja ke salah satu supermarket di Cilacap ya. Nanti aku mau belanja apa aja? Pokoknya tetap ikuti di Aryamat Channel ya. Tapi jangan lupa untuk like, share and subscribe ya. Oke, tetap di Aryamat Channel ya. Nah, teman-teman, aku sudah selesai belanja. Tuh, tadi belanjanya banyak banget. Aku menghabiskan dolar. Berapa dolar enggak tahu. Sana ngarepe. Nah, sekarang aku udah mau pulang. Karena aku udah mau pulang tuh mau bayar parkirnya ya. Tadi aku enggak sempat ngambil video pas masuknya, jadi enggak apa-apa, tahu-tahu udah sampai di sini aja. Nah, sekarang aku udah mau pulang. Nanti aku bakal unboxing di rumah ya. Yuk, aku bakal nanti ambil videonya pas waktu aku unboxing. Aku tadi beli blender tuh ya. Tuh. Nah, teman-teman, tadi kan aku habis belanja ya. Jadi mamaku kan setiap kali aku pergi kemana-mana tuh pasti ditanyain tuh blender, blender, blender dan blender. Jadi pas tadi aku lihat blender murah gitu ya, murah aja kan, kita cari ekonomis ya, jadi aku langsung beliin buat mamaku. Dan sekarang kita mau unboxing blendernya. Tadi aku sudah lihat ya, tapi ya tuh, itu blendernya isinya nggak apa-apa ya, walaupun cuma blender terus saya videoin nggak apa-apa. Nah ya, ini blendernya aku beli tadi murah, dan ini adalah dari kaca. Ini dari plastik ya, ini juga ini dari kaca tuh. Dari kaca, ini dari plastik. Dan ini tadi harganya murah banget, cuma 300.000 rupiah saja. Murah, jadi mama besok udah enak. Kalau misal, terutama tomat ya, tomat sama cabe ya. Kalau untuk ya tomat, cabe, bawang. Kalau untuk jahe sama apa ya, enaknya terus dikeprek aja gitu. Jadi aku memudahkan mamaku biar ini ya. Nah ini ya. Terus dan juga tadi aku tuh beli apa gimana? Pampers ya buat bapakku. Karena mohon maaf ya, bapakku tuh orangnya udah ini. Jangan beli Pampers. Tuh aku beli Pampersnya 2 buat bapakku, dan aku nanti pengen coba makan mie yang pedes itu ya. Mie yang pedes ini. Ini ya, jadi aku. Nah, ini aku beliin lilin juga buat mamaku, nanti takutnya nanti mati lampu. Karena ini pesenannya mamaku sebenarnya tadi cuma ini aja, tapi aku berhubung aku tadi tuh pas masih ingat, jadi aku langsung beliin lilin sama ini, sama kamper ya. Kamper nanti ini buat ditaruh di lantai ya, Ma. Ditaruh di lantai. Jadi ini aku beliin juga beberapa sabun batang ya. Aku belinya langsung sekali gitu ya. Jadi ini tadi hasil aku pergi jalan-jalan,
Ya, terus aku tuh kalau jalan-jalan pasti dapatnya hal yang lebih bermanfaat ya, bukan hal yang istilahnya nanti mau banjir atau apa, karena sabun aku juga pakai, mama aku juga pakai, pokoknya semua anggota keluarga pakai gitu ya. Terus ini juga lilin juga kan kalau mati lampu itu kan juga kepake gitu. Walaupun aku sendiri punya lampu emergency, tapi aku sediain lilin aja gitu. Nah ini nanti aku mau coba makan mie yang pedas ini. Kalau mamaku mau ya nanti kita kerja makan bareng, ya satu-satu kita cobain. Tapi kalau nggak mau ya udah aku aja gitu. Nah untuk ini kenapa bapakku seringnya nggak ikut masuk dalam video? Mohon maaf karena bapakku tuh orangnya udah Udah suka ngompol terus terang aja, makanya kadang-kadang daripada nanti aku dibully sama kalian gitu ya, lebih baik aku menghindari untuk bapakku masuk video sebisa mungkin gitu ya. Iya mungkin juga karena masih tidur. Ya memang masih tidur, tapi juga kecuali bapakku udah benar-benar mandi bersih, udah ini baru aku sertakan masuk ke video. Jadi untuk selama ini kadang-kadang memang yang sering tidur, tapi yang kadang-kadang juga karena bapakku dalam keadaan baru bangun tidur, masih basah, masih karena apa ngompol gitu lah ya, terus terang aja kadang ngompol. Jadi aku sekarang udah nggak mau nutup-nutupin lagi gitu ya. Dari dulu memang bapakku udah kena gangguan apa namanya saraf ya, bukan gangguan jiwa, kena gangguan saraf karena kecelakaan dua kali. Jadi aku putuskan bapakku tuh nggak pernah ikut di videoku gitu ya. Tapi toh dengan cara seperti itu juga bukan masalahnya. Nanti kayak dulu itu juga, maksudnya aku tuh sebenarnya nggak mau nanggepin komentar-komentar miring, cuma kadang-kadang menggelitik aja gitu. Jadi aku benar-benar cari rezeki juga buat bapakku, buat mamaku gitu. Jadi ya jadi benar-benar ini aku nggak nanggepin ya, ini aku lagi ceritain story-nya ini, kenapa aku beli ini pampersnya buat bapakku, karena jujur itu bapakku tuh suka ngompol gitu. Jadi pokoknya setiap kali pergi harus ada ini ya. Kalau pergi, kalau misal masih ada ya aku nggak beli, tapi kalau udah habis pasti mamaku harus, kamu harus beliin gitu. Jadi ya lalu sih aku tadi langsung beliin dua sekalian, karena nanti juga perginya kan ini, karena aku cari di toko-toko di sini tuh susah. Jadi nah terus untuk blender, mamaku tuh udah sering kali namanya ibu-ibu ya, ayo blender. Akhirnya aku beliin blender. Punya sih blender, tapi macet, udah rusak gitu. Nah ini ya, ini camper. Duh, ini aja, belanjanya cuma sedikit aja. Jadi intinya mamaku alhamdulillah mudah-mudahan nanti berguna. Amin. Buat blendernya, terus buat bikin jus, buat bikin bumbu, ya buat disitu. Nah, terus ini sabun-sabunnya juga apa aku pakai. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif ya. Mudah-mudahan ini bukan berarti aku cuma barang kayak gitu aja di video gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Intinya aku menunjukkan pada kalian bahwa ini loh kegiatanku sehari-hari, enggak cuma makan, enggak cuma masak aja gitu. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Ariamat berikutnya. Bye bye.